Assalamualaikum Sobat Jalan-Jalan. Kami masih di daerah sekitaran PIK Sobat, Pantai Indah Kapuk yang ada di Kota Jakarta. Dan kami akan menginap di salah satu apartemen yang ada di PIK ini Sobat. Apartemen yang kami pilih ini cukup murah, 400.000 kurang lebih per malamnya Sobat. Dan ini dua kamar, yaitu Green Bay Fluid yang berada di PIK Sobat. Saat ini kami menuju ke parkiran mobil Sobat, dan kami memesan kamar ini melalui salah satu aplikasi Sobat. Tipe yang kami pesan ini memiliki dua kamar tidur Sobat. Dan seperti inilah kamar yang kami pesan Sobat. Di sini saat kita memasuki kamar, di depan ini adalah ruang tamu Sobat, dan ada sofa, kemudian di sini televisi Sobat, dan di bawahnya ini ada lemari. Kita bisa menaruh barang-barang di atas lemari ini Sobat. Dan di sini juga ada lemari es, kemudian juga di sini ada tempat menaruh ini Sobat, barang-barang. Kemudian di ujung itu adalah kompor, kemudian wastafel, dan di sini ada air isi ulang atau galon Sobat. Dan di atas ini ada lemari, dan kita buka. Biasanya kalau di apartemen lainnya ini disediakan piring Sobat, tapi di sini kami lihat tidak ada. Dan seperti inilah kondisinya, dan ini adalah di posisi taman ya Sobat. Dan kita akan melihat kamar mandinya Sobat. Kamar mandinya cukup bersih Sobat. Dan di sini ada wastafel dilengkapi dengan cermin yang cukup besar, kemudian kloset monoblok, dan di sini disediakan juga shower Sobat, hand showernya juga. Kemudian juga airnya, air panas dingin Sobat. Dan ini adalah kamar pertama Sobat, atau kamar utamanya. Di sini tempat tidurnya lumayan cukup besar ya Sobat. Kemudian selain tempat tidur, di sini disediakan meja dan kursi serta kaca rias. Kemudian di ujung ini disediakan lemari Sobat untuk menaruh barang-barang kita. Kemudian juga di sini disediakan televisi. Jadi di dalam kamar ini terdapat televisi Sobat. Dan tentu saja di sini juga disediakan AC Sobat. Dan di sini ada kamar yang kedua Sobat. Kamar yang kedua ini lebih kecil daripada kamar utama, tetapi tempat tidurnya di sini tingkat ya Sobat. Jadi apabila Sobat semua membawa dua anak, maka ini akan cukup sekali Sobat, bisa di atas maupun di bawah. Saat kami menyewa Green Bay Fluid ini Sobat, harapan kami, kami bisa memasak di sini, ada kompor ya dengan gasnya. Kemudian ternyata setelah kami memasuki ruangan ini, ternyata sama sekali tidak ada gas Sobat, jadi kami tidak bisa memasak. Dan Sobat semua, ini adalah taman yang ada di Green Bay Fluid Apartemen, dan taman ini menjadi satu dengan kolam renang. Jadi sobat semua yang menginap di sini bisa memanfaatkan
areal bermain atau taman ini, atau dapat berenang juga sobat. Tapi ingat, apabila sobat semua ingin berenang, di sini wajib menggunakan baju renang. Apabila tidak membawa baju renang, maka sobat semua tidak boleh memasuki kolam renang, tapi sobat semua tetap bisa bermain atau memanfaatkan taman ini untuk duduk-duduk atau sekedar foto-foto sobat. Terima kasih sobat semua telah menonton video kami sampai selesai, dan jangan lupa ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.